Oke, rekan-rekan, pada video kali ini ada owner dia keluhannya motornya macet-macet bila dipakai di perjalanan. Kemudian dia overheat, sering panas dipakai. Tapi bila istirahat sebentar dia bisa lagi. Kemudian pada pagi hari itu motornya sulit hidup atau sulit nyala ya rekan-rekan. Ini adalah Ninja RR New yang 2 tak. Kita langsung saja cek pada bagian jauh busi atau businya ya rekan-rekan. Kita lihat di situ nanti kita akan terdeteksi ada kebocoran apa tidak, ada kebocoran sil-silnya apa tidak, atau businya ada setengah mati atau pengapiannya itu normal apa tidak. Kemudian dicek juga pada bagian membrannya ya, ada yang sobek atau tidak ya rekan-rekan. Itu kita langsung saja cop buka pada bagian businya ya, kita cek businya dulu gimana dia, apakah setengah mati atau gimana. Kalau setengah mati mending businya diganti dulu aja ya rekan-rekan. Terima kasih, jangan lupa subscribe atau komen atau follow. Terima kasih.